permohonan pembantaran terhadap terdakwa Bos NMB karena terdakwa jatuh di kamar mandi rutan KPK. Yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim dapat mengeluarkan penetapan kepada terdakwa guna kepentingan pengobatan terdakwa. Telah membaca surat nomor B garing 488 garing hud titik 1 titik 02 garing 24 dari 2023 tertanggal 6 Oktober 2023 tentang permohonan pembantaran atas nama terdakwa Bos NMB yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim dapat mengeluarkan penetapan pada terdakwa untuk guna kepentingan pengobatan terdakwa. Telah pula membaca hasil pemeriksaan laboratorium klinik dan hasil radiologi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto atas nama terdakwa Lukas NMB tertanggal 6 Oktober 2023 sebagaimana terampil dalam berkas perkara. Menimbang bahwa memperhatikan surat permohonan dari penuntut umum KPK tertanggal 6 Oktober 2023 dan surat permohonan dari tim penasihat hukum terdakwa tertanggal 6 Oktober 2023 tersebut serta hasil pemeriksaan laboratorium klinik dan hasil radiologi Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto atas nama terdakwa Lukas NMB tertanggal 6 Oktober 2023 atas nama kemanusiaan dan demi menjaga serta menjamin kesehatan terdakwa serta selama pemeriksaan di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan dari penuntut umum KPK mengenai pembantaran terdakwa dengan alasan kesehatan tersebut di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium klinik dan hasil radiologi Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto atas nama terdakwa Lukas NMB tertanggal 6 Oktober 2023 cukup beralasan untuk digabungkan, sehingga oleh karenanya penahanan terdakwa harus dibantarkan terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023.